Oke, okay, guys. Ini mau unboxing cuk 35 ya. Cuk 35. Dari toko Heli. Nah, toko Heli. Ini brandnya Happy Model. Oh iya, ini kado ulang tahun dari istri tercinta, guys. Ya. Oke. Okay, kita buka aja langsung. Ini guys, nah ini dari toko Heli. Kita taruh sini dulu. Ini truk 35, saya ngambil yang versi price kayak RX nya internalnya, sama sekalian beli baterai 3S 850 mAh 120C mereknya Thunder. Ini 3S, ini saya beli 3 biji dulu, guys. Oke, taruh dulu. Kita taruh dulu mana ya, sini. Ini juga baterai Thunder. Nah ini pakai 3S, sebenarnya speknya bisa 4S, cuman saya pemula jadi pakai 3S dulu. Seperti biasa dapat stiker juga toko Heli. Ini baterainya ada 3 biji. Oke, nah Cuk 35 SPI Price Care. Cuk 35 dapat tas, guys ya. Dan kita lihat dalamnya. Isinya apa aja? Oh. Yang pertama kita ambil ini dulu ya. Oke, di sini ada prop 1 2 3 4 5 6 7. 7. Oh, 8. Jadi 2 set, guys. Ada propnya, dapat 2 set, terus dapat obeng, kunci L, sama baut-bautnya, baut prop mungkin ya. Ini ada manual book. Nah, ini dia ada manual book. Oke, nanti dibaca-baca lah kalau nggak males. Ada stiker 2 biji. Nah, ini stikernya 2 biji. Apalagi ini. Oh, ini buat nyeting kamera ya. Apa remote controlnya. Terus ini untuk spon, biasanya buat tatakan baterai. Oh, ada sedotan aqua gelas juga nih, guys. Loh. Ini nggak tahu buat apa nih. Oke, nanti dulu aja. Saya dirapain dulu, guys. Nah, ini dia drone-nya. Ini dia si Cuk 35. Nah, 3,5 in ya kalau nggak salah. Nggak salah. Keren-keren, mantap, jos-jos. Oke, nanti kita coba belajar nyeting juga di Betaflex ya, tapi aja pakai SPDB ya, karena tank topnya lagi rusak. Oke, jos lah. Nah, ini coba kita cek baterainya yang tadi ya, guys.
Kita coba cek baterainya yang tadi 3S. Rp381.381.380. Oke sip, ini sih 3S 850 mAh, terus 120C ya, mudah-mudahan real ya, mudah-mudahan real. Oke, just nanti tinggal setting, terus insya Allah sore kita coba tes terbang ya, kalau enggak ya besok pagi. Oke, just mantap.